adanya arus kontak speedboat yang tanggal 1 kemarin yang terjadi tanggal 1 dari Sarang Tiong ke Sumber Gelap. Sumber Gelap. Jadi kita dari tim Bidokes Polda Kalsel mencoba dan melakukan pendataan awal antemortem yang berhubungan dengan penumpang yang hilang lost contact pada saat itu. Jadi data awal ini dimaksudkan untuk mendata sedini mungkin apabila nanti suatu saat diperlukan penumpang untuk pembanding penumpang yang diketemukan baik selamat maupun ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak selamat atau meninggal. Siap. Kemudian untuk sampel sendiri diambil dari siapa aja, Bu? Yang sampel sendiri diambil dari bisa yang punya keluarga, bisa dari orang tuanya, bisa dari anaknya. Ada berapa banyak? Hari ini ada lima keluarga. Lima keluarga. Lima keluarga yang diambil sampelnya ada 12 orang.